Semoga Makassar bisa selalu menjadi kota yang bersih. Itu merepotkan. Pastinya. Iya. Supporter PSM Makassar agar supaya tim kita lebih solid, tentunya tim solid ini bisa tercipta kalau didukung oleh semua pihak, baik itu dari sponsor, pemerintah maupun yang supporter sebagai tim pemain yang ke-12. Nah, kita berharap persepak bolaan di Indonesia, khususnya pemerintah maupun PSSI, bisa lebih solid lagi sehingga persepak bolaan kita di tanah air bisa menjadi yang terbaik di Indonesia, di dunia. Ulang tahun Kota Makassar, kali ini ulang tahun yang ke-408, dan yang lebih istimewa lagi karena ini 100 tahun PSM. Nah, ini yang paling istimewa karena 100 tahun PSM, 408 Kota Makassar. Sehingga kalau kita bisa lihat dari tahun-tahun sebelumnya, yang berbeda adalah kesemarakan bagaimana seluruh supporter PSM bersama-sama masyarakat berjalan sambil memperingati 100 tahun PSM, sambil memperingati ulang tahun 408 Kota Makassar. Dan ini barang bagian dari silaturahmi yang terbesar selama ini di Kota Makassar sambil kita jalan rame-rame. Jumlah peserta sendiri yang terdaftar resmi itu di luar PSM sudah 100.000, tapi yang tidak pakai baju itu kita lihat 120.000, ditambah dengan PSM kira-kira 130.000 lah, 30.000 orang. Jadi harapan saya adalah kita jalan dengan tertib, perlihatkan, karena semua kamera-kamera seluruh Indonesia akan melihat Kota Makassar, bagaimana masyarakat Kota Makassar jika melakukan acara-acara seperti ini tertib, kemudian sangat semarak, kemudian semua bergembira, dan insya Allah kita akan menyiapkan hadiah yang sangat baik yang biasanya tiap tahun kita lakukan di Karebosi nantinya.